Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Tasikmalaya gelar vaksinasi bagi pelajar dan masyarakat umum di sekitar lingkungan SMA Negeri 2 guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan. Gelar vaksin massal dengan sasaran 1.000 dosis ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dengan sasaran target utama siswa didik dan sisanya warga. Antusiasnya karena sebagian juga adalah siswa yang akan divaksin kedua yang untuk mempersiapkan tatap muka, yang sebagiannya lagi adalah masyarakat. Saya lihat memang perlu edukasi, jadi nanti untuk yang kedua ketiga kami dari IKA ini akan melakukan juga sosialisasi dan edukasi pada tokoh-tokoh masyarakat sehingga vaksinasi ini berjalan lancar. Vaksinasi ini merupakan syarat ya. Saya lihat juga kemarin Pak Gubernur telah menyampaikan bahwa vaksinasi murid dan guru sekolah ini prioritas utama untuk mendukung tatap muka, pembelajaran tatap muka. Jadi kita harapkan ini ikhtiar kita untuk persiapan tatap muka ini vaksin, minimal setelah divaksin seluruhnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan tertular atau munculnya klaster bisa diminimalkan. Vaksinasi massal di lingkungan sekolah ini disambut baik siswa. Hal tersebut terlihat dari jumlah siswa yang antusias menunggu giliran vaksin. Pertama ya menjaga kesehatan gitu, sebelum nantinya kan takut gimana-gimana gitu, jadi ya intinya begitu. Harapannya ya mudah-mudahan kita semua termasuk siswa-siswi di SMA N2 Tasikmalaya itu pada sehat-sehat lah ya. Banyak kesulitan soalnya banyak juga yang siswa yang gak mau divaksin karena takut, terus kalau misalnya ada yang divaksin sini juga susah, ada yang diam terus ya, susah diatur gitu kalau yang lagi divaksin. Kalau misalnya yang anak-anak kelas gitu kan, udah pada bilang gitu, ayo vaksin, tapi pada gak mau deh, takut katanya gitu. Meyakinkan untuk itu divaksin, karena ya emang kalian mau gak sih gitu, sekolah tatap muka, masa mau daring terus, ya kan? Daring tuh bikin kita bete di rumah, ya terus dia yaudah nih mau ikut vaksin biar tatap muka katanya gitu. Tidak hanya melaksanakan vaksin, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 dan Satgas COVID SMA Negeri 2 diajak menyosialisasikan vaksin guna percepatan herd immunity, serta menghimbau dan mengajak para siswa untuk taat protokol kesehatan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.